Dengan racikan pakan ayam cepat besar dan gemuk ini, ayam bisa tumbuh sampai ke titik maksimalnya dalam waktu yang singkat. Peternak, uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam di usia 0 sampai 1 bulan harus berikan pakan yang tepat agar pertumbuhannya maksimal ketika masuk di usia pembesaran. Yaps, kita akan belajar lagi nih ya, cara buat pakan ayam cepat besar dan gemuk di usia 0 sampai 1 bulan, serta tips agar ayam tumbuh super cepat. Baik, caranya ini kita bagi dua ya, sahabat uhuy. Yang pertama, buat pakan ayam cepat besar dulu, tinggi, dan pertumbuhan bulu lebih cepat. Ini anak ayam yang sudah usia hampir 1 bulan. Mereka ini hanya pakai satu pakan aja, yaitu A591K seperti ini ya. Berikan secara rutin setiap hari dari umur 0 sampai 1 bulan. Ini salah satu tips untuk menjinakkan ayam. Usahakan kasih pakan sambil kita pegang-pegang ayamnya seperti ini. Kasih pakan di dekat kita ya, agar ayam terbiasa dengan kehadiran manusia. Baik, selanjutnya kita cara ke nomor 2. Buat pakan ayam cepat gemuk. Sama, kita hanya pakai satu pakan aja, yaitu pakan CP511 seperti ini. Ingat, ayam usia 0 sampai 1 bulan berikan pakan full pabrikan. Jangan campur apapun ya. Dan bisa pilih pakan sesuai dengan keinginan sahabat uhuy. Mau ayam cepat besar, apa mau cepat gemuk. Ini tipsnya agar pertumbuhannya super cepat. Fokus di sini ya. Kalian wajib berikan pakan ayam raksasa atau Kyojin seperti ini. Yang original, ada tulisan ISO di pojok kanan bawah. Takarannya 1 hari 2 sendok makan per 1 ekor ayam, 1 sendok makan pagi dan 1 sendok makan sore. Atau 1 kilo pakan A591, Kyojinnya cukup 150 sampai 200 gram aja. Kyojin dan A591 ini racikan pakan untuk ayam laga atau untuk ayam jantan ya, sahabat uhuy, agar bisa cepat tumbuh besar dan tinggi. Kalau untuk racikan pakan ayam untuk pedaging, agar cepat semok, montok, gemuk super cepat, sahabat uhuy bisa memakai NeoBro. Untuk takarannya 1 gram untuk 3 liter air minum ya. Dengan racikan pakan ayam cepat besar dan gemuk ini, ayam bisa tumbuh sampai ke titik maksimalnya dalam waktu yang singkat. Sahabat uhuy tinggal pilih racikan pakannya ya, agar usaha ternak kita cepat mendapatkan untung dan kita cepat uhuy. Koreksi kesalahan di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di tips menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini cara buat kandangnya. Disimak juga. Yuk.